Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Pemberian subsidi kepada rakyat menerusi pemindahan tunai sedang dipertimbang. Tujuannya jelas Perdana Menteri, bagi memastikan hanya golongan sasar sahaja menikmati manfaat berkenaan, bukannya warga asing di samping mengelak keterisan. Dalam kes ayam dan telur ini tidak perlu begitu kerana harganya sudah menurun dan kita ada, saya katakan, plan contingency dari segi stok dan juga pasaran, bukan saja di Thailand yang murah, di negara China juga murah. Jadi oleh itu langkah sekarang itu dianggap mensabar. Dia tidak kepada syarikat, ya, tidak kepada yang seperti yang dicadangkan. Cadangan untuk cash transfer itu sedang ditimbangkan untuk beberapa urusan lain dan mungkin akan diumumkan. Yang memang difikirkan dalam beberapa isu lain yang kita akan umumkan yang lebih besar untuk mengelakkan keterisan dan manfaat kepada asing. Sementara itu, subsidi bersasar menerusi belanjawan 2024 bukan berniat untuk menekan golongan kaya. Sebaliknya, membantu kebajikan individu miskin dan sederhana, golongan yang benar-benar layak sahaja. Kita sasar semula subsidi. Subsidi untuk 90%. Jadi kita saving RM46 bilion. Dan bila kita kata subsidi kepada semua, semua rakyat, ya. Semua di Malaysia, ya. Siapa yang dapat? Kita ambil diesel dan minyak, ayam dan telur. Termasuk 3.5 juta orang asing di Malaysia. Mengenai kebimbangan kenaikan harga ayam dan telur, Perdana Menteri menjelaskan masalah itu boleh dikurangkan menerusi pelbagai kaedah, antaranya pemberian sumbangan tunai rahmah. Itu di antara sebab mengapa untuk bulan November dan tahun depan saya tingkatkan jumlah bantuan STR dari 8 hingga 10 bilion ringgit. Itu mengambil kira kepayahan, kesempitan hidup rakyat. Jadi tidak benar kalau kita katakan kita tidak mempedulikan. Dalam keadaan kekangan keuangan yang ada sekarang, kita tambah besar dan kita jimatkan perbelanjaan kerajaan dan kita tambah peruntukan itu kepada rakyat. Dalam perkembangan lain, Malaysia terus menyatakan solidariti tidak berbelah bahagi terhadap warga Palestin. Perdana Menteri menerusi panggilan telefon dengan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh maklumkan sokongan penuh untuk menghentikan segera pengepungan Israel di Gaza serta penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah Mesir. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, Israel perlu meninggalkan kepatuhan mereka kepada politik perampasan dan segera melakukan gencatan senjata. Malaysia terus menghulurkan bantuan kemanusiaan khususnya makanan dan ubat-ubatan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestin. 2 Disember hari pengundian pilihan raya kecil Parlimen Kemaman, manakala hari penamaan calon ditetapkan pada 18 November. Pengerusi SPR Tan Sri Dr. Abdul Ghani Saleh menyatakan tarikh mengundi awal 28 November. PRK Parlimen Kemaman memperuntuk sebanyak RM3.5 juta ringgit dengan 2,102 petugas dilantik bagi mengendalikan proses pengundian. 53 pusat mengundi dibuka melibatkan 248 saluran. Seramai 141,790 pemilih tersenarai menunaikan tanggungjawab. Program modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi hanya akan melibatkan semua murid Islam sahaja. Jaminan dinyatakan Menteri Pendidikan Farinah Siddiq. Pelaksanaan aktiviti tersebut pula akan dilaksana di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. JAKIM akan memastikan syarah atau kupasan hadis dalam modul tersebut sesuai dengan tahap pemahaman murid dan konteks Malaysia. Baik, saudara, seperti biasa kita dapatkan laporan cuaca semasa seluruh negara dari Met Malaysia. Petang ini bersama Syazwani Yahya.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah tenggara dengan kelajuan yang agak sederhana, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana keadaan cuaca lembap di sekitar negeri-negeri utara semenanjung sejak awal pagi tadi kini telah pun kembali reda, kecuali di Pulau Langkawi yang kini masih lagi mengalami keadaan hujan dan berpotensi berterusan sehingga ke awal malam nanti. Selain itu, hujan di satu dua tempat kini turut diperhatikan berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Keadaan ini juga dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala bagi lalang kawasan, tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca baik diperhatikan di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri. Hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di bahagian pantai barat, pedalaman Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah, serta di bahagian Limbang, Miri dan juga bahagian barat negeri Sarawak. Kerana ini dijangkakan akan beransur reda menjelang malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Untuk maklumat yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my serta di kesemua media sosial yang tertera. Baiklah, sekian saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Sekarang di Shopee. Jabatan Kerajaan Tempatan muncul Johan Anugerah Inovasi Menteri AIM sempena sambutan Hari Inovasi Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT 2023. Berpetaruh inovasi PBTP, agensi itu menerima geran pemfailan projek menilai RM20,000 selain wang tunai, piala dan sijil penghargaan. 7 kategori dipertandingkan bagi merebut hadiah keseluruhan bernilai RM70,000. Majlis penyampaian hadiah dan sambutan Hari Inovasi KPKT dirasmikan Menteri Ngakur Meng. Tahun ini sambutan menggalakkan diterima menerusi pertandingan AIM serta kumpulan inovatif dan kreatif KIK melibatkan 210 penyertaan. Penganjuran tahunan ini bertujuan mengiktiraf usaha, idea, kreativiti dan hasil projek inovasi warga kementerian. Selain menambah baik keberkesanan penyampaian perkhidmatan melalui penghasilan projek inovasi berimpak tinggi. Alhamdulillah, PBTP telah terpilih sebagai pemenang terbaik bagi Anugerah Inovasi Menteri dan peringkat Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dan mungkin orang nak tahulah apa itu PBTP. Ini PBTP ini merupakan sebuah inovasi hasil daripada cetusan
idea daripada warga JKT sendiri yang pada semasa itu dihimpit dengan PKP. Jadi untuk memudahkan pihak masyarakat yang masa itu, kita mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, seterusnya kepada Yang Bahagia Datuk Wira KSU serta pengurusan tertinggi kementerian kerana telah memilih projek inovasi kami ini. Antara tujuh anugerah lain yang dipertandingkan ialah anugerah KIK yang dimenangi SW Kop Melaka, manakala Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Johan Anugerah Pameran Terbaik KIK serta Pen Malaysia Negeri 9 Johan Persembahan Terbaik KIK. Bahagian Undang-Undang dan Jabatan Perumahan Negara menerima anugerah keceriaan hiasan merdeka masing-masing bagi kategori bahagian dan jabatan. Memperkenalkan satu produk inovasi yang pertama di Malaysia, iaitu Miss Paddle Bin, iaitu pemijak tong sampah. So masyarakat di luar sana tak perlu memegang ni dengan apa takut kotor ke apa. So just pijak penutup ni akan terbuka terus. Kita memperkenalkan produk ni adalah produk DIY. Maknanya kita boleh beli di pasaran sesuai dengan kempen kita lah, buang sampah ke dalam tong sampah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Blashah berkenan mencemar duli ke Isyarat Pengurniaan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera 2023 sesi pertama di Istana Negara. Turut berangkat mengiringi Seri Paduka yang juga pemerintah tertinggi ATM ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abu Rahman mendahului senarai 293 penerima termasuk 6 pegawai tentera negara asing. Jeneral Tan Sri Muhammad menerima darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera. Pada istiadat ini, Al-Sultan Abdullah turut mengurniakan darjah Panglima Setia Angkatan Tentera kepada 13 penerima, Pahlawan Angkatan Tentera 44 penerima, Kesatria Angkatan Tentera 112 penerima dan Bentara Angkatan Tentera melibatkan 116 penerima. Pembinaan keseluruhan projek laluan rel Pantai Timur ECRL telah mencapai kemajuan lebih 50% setakat Ogos lalu. Jelas Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, pembinaan kali ini melibatkan kerja-kerja struktur utama. Kerja pembinaan seperti pembinaan jambatan, kerja pengerekan, struktur dan pembinaan terowong giat dijalankan di sepanjang jajaran ECRL. Kontraktor utama projek ECRL adalah China Communication Construction Serian Berhad dengan izin CCC ECRL yang juga merupakan kontraktor kejuruteraan perolehan pembinaan dan pentauliahan dengan izin Engineering Procurement Construction and Commissioning EPCC. Sehingga 31 Ogos 2023, pihak kontraktor utama telah melantik pelbagai syarikat tempatan yang secara keseluruhannya berjumlah 2,785 syarikat terdiri daripada subkontraktor, konsultan, pembekal serta pemberi perkhidmatan. Peningkatan peruntukan untuk pemantauan dan pengurusan bencana yang diumum menerusi Belanjawan 2024 dilihat signifikan dengan keperluan semasa. Ini termasuk menambah baik fasiliti di pusat pemindahan sementara demi keselesaan penduduk terkesan bencana. Belanjawan kali ini ditambah baik untuk fasiliti yang lain seperti membaik pulih tandas, bilik mandi, stor di hampir 1,500 pusat pemindahan sementara, serta kita perlu menyewa juga tandas-tandas bergerak kerana mengikut laporan lepas di pusat pemindahan banjir ini kita ada kekurangan tandas yang sangat banyak. Ya. Jadi itu sebab tahun ini kerajaan terpaksa menambah baik belanjawan tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Usaha untuk segerakan proses pensijilan halal, JAKIM sambut baik inisiatif berkenaan dan kini dalam tindakan penilaian serta kajian untuk pastikan kaedah bersesuaian dapat dilaksana bermula peringkat pra pensijilan hingga pasca pensijilan halal.
Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Mohd Yusof berkata, ia dilakukan dengan kerjasama Malaysian Productivity Corporation, MPC. JAKIM turut menstruktur semula birokrasi permohonan dengan meningkatkan keupayaan sistem sokongan sedia ada tanpa menjejaskan pematuhan industri terhadap standard dan prosedur persijilan halal Malaysia yang berkuat kuasa. JAKIM dengan kerjasama mampu juga dalam usaha menaik taraf sistem MyeHalal 2.0 agar lebih mesra pengguna dan menepati keperluan teknologi semasa. Sumbangan asas Rahmah Sara akan diteruskan tahun depan memberi kelegaan kepada penerimanya. Penerima kategori miskin tegar daripada individu yang menerima sumbangan tunai rahmah akan terus mendapat bakul makanan keperluan asas sekaligus membawa makna besar kepada mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri atas yang pembayaran dibagi RM1 untuk sebagai kebajikan untuk orang awam. Yang bawah B40. Apa yang dibagi pada masyarakat yang kurang kemampuan. Ini adalah satu yang bagus yang dilakukan oleh Perdana Menteri sendiri. Ambil consider dengan kebajikan masyarakat. Ya. Kita harap perkara-perkara yang dilakukan oleh Perdana Menteri amat menggalakkan atau sokong pada orang-orang kurang kemampuan. Saya rasa benda tu baiklah untuk rakyat Malaysia. Jadi sini saya nak ulas satu isu iaitu tentang bukan isu iaitu tentang insentif sumbangan asas rahmah iaitu SARA yang di yang telah di umumkan oleh PMX pada belanjawan yang lepas yang mana itu adalah satu insentif yang bagus untuk rakyat Malaysia kerana pada masa ini rata-rata rakyat kita memerlukan bantuan-bantuan yang sebegini rupa. Saya mengucapkan terima kasih kepada PMX kerana memberikan sumbangan asas rahmah walaupun benda itu kecil, RM100 saja, tapi dia amat bermakna kepada kami yang menghadapi masalah sara hidup yang lebih tinggi dari masa ke semasa. Betul ke ni? Awak dengar semua ni. RTI menerbitkan satu segmen khas tajuk Via Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Via Betul dalam Carta 744 setiap hari. Persiapan menghadapi monsun timur laut mengisi laporan berita dari Perak. Perinciannya langsung bersama Nur Ain Abu Bakar. Ain, silakan. Baik, terima kasih. Taburan hujan di negeri ini dijangka meningkat menjelang bulan depan. Antara daerah diramal mencatatkan taburan tinggi ialah Kuala Kangsar, Hulu Perak, Manjung, Kinta, Perak Tengah dan Hilir Perak. Menurut Pengarah Meteorologi Perak Ibrahim Johari, situasi didorong fenomena monsun timur laut MTL. Ketika ini fasa peralihan monsun sedang berlangsung. Bencana alam seperti banjir berisiko berlaku. Kita tak dapat tentukan pada masa sekarang kecuali apabila dekat dengan event itu sebab kadang-kadang dia berlaku di hujung di area Pengkalan Hulu ataupun di bawah ni di sebelah Johor sana. Jadi kita tengok kawasan-kawasan mana yang akan terjejas nanti. Jadi untuk tempoh yang panjang ini kita tak dapat nak jangkakan secara spesifik lah. Tetapi secara amnya memang kita perlu berhati-hatilah. Bagi memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat, bilik gerakan MTL akan dibuka sepanjang tempoh fenomena. Kerjasama turut dijalin dengan Pejabat Kerajaan Negeri Perak, Agensi Pengurusan Bencana Negara serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak siap siaga menghadapi fenomena monsun timur laut. Penolong pengarah operasinya Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, ke arah itu empat perkara diberikan tumpuan. Antara jadi keutamaan persediaan keanggotaan dan logistik. Bomba juga giat mengenal pasti kawasan berisiko banjir. Latihan antara agensi dengan jabatan kerajaan lain turut dilakukan. Selain itu, 66 bot diselenggara selain penggantian 230 unit personal floating device
PFD yang rosak. Jadi ini merupakan persiapan untuk kita mengkoordinasi sekiranya berlaku insiden-insiden besar. Jadi interagensi punya latihan ini merupakan kesinambungan latihan yang akan kita aplikasikan dalam operasi tersebut. Beliau menasihatkan penduduk supaya sentiasa patuh arahan dikeluarkan, termasuk arahan berpindah ke PPS. 1,052 lokasi dikenal pasti boleh dijadikan pusat pemindahan sementara PPS sekiranya berlaku banjir. Lokasi dikenal pasti hasil kerjasama kerajaan negeri dengan agensi peringkat daerah. Esko Pembangunan Wanita Keluarga Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan Negeri, Salbia Muhammad berkata, simulasi bencana turut dilaksana sebagai persiapan menghadapi bencana. Ia dijalankan menerusi penglibatan agensi dan sukarelawan. Apabila kita telah kenal pasti PPS tersebut, kita juga kena menyediakan sukarelawan-sukarelawan yang akan bertugas suatu PPS. Bantuan dari segi sukarelawan itu telah pun kita lakukan melalui simulasi yang kita aturkan melibatkan beberapa agensi ya, yang ada di peringkat daerah ya, yang mana agensi-agensi tersebut telah memberikan orang kata respon dari segi petugasnya, dari segi peranan mereka, dari segi peralatan-peralatan yang mereka ada, dari segi bot ke apa semua kan. Antara disediakan di lokasi PPS yang dikenal pasti ialah makanan, tempat tidur dan keperluan kebersihan. Salbia ditemui pada program Hari Bertemu Pelanggan Siri ke-9 di Stadium Indramulia Ipoh. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Perak, Nur Tipah Majin memaklumkan bantuan makanan yang sebelum ini berjumlah RM30 seorang dinaikkan kepada RM43. Ia merupakan nilai tertinggi di negara ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri yang memberi kenaikan kadar penyediaan makan minum. Jadi dari segi makanan yang sedia itu semakin baik dan dapat memenuhi kehendak mangsa. Kalau sebelum ni kita kadar yang diberikan oleh kerajaan negeri adalah RM30. So kali ini dinaikkan kepada RM43. Bagi menjimatkan masa, pek makanan retort turut disediakan di setiap PPS seluruh negeri. Sekian paparan berita dari Perak. Kembali ke Angkasa Puri Kuota Media. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ain, terima kasih. Stesen pengecasan pantas kenderaan elektrik EV dilancarkan hari ini di Hentian Rehat dan Rawat RNR sebelah Berang Arah Utara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi berkata ia merupakan stesen pertama di Malaysia dan berkonsepkan modular dan mudah alih dengan sistem simpanan kuasa bateri. Projek hasil kerjasama PLUS, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Gentari Sendirian Berhad itu berkapasiti 300 kilowatt dan menggunakan tenaga solar. PLUS dah menyatakan untuk PLUS 2025 akan dapat nak mendirikan 100 stesen begini ya, sebegini di mana Lebuh Raya PLUS lah. Dan untuk yang lain-lain kesemuanya sasaran adalah sehinggakan 450 ya 2025. Dan untuk selebihnya nanti memang kita harapkan pemain industri akan teruslah membangun, mendirikan ataupun mewujudkan stesen-stesen begini. Terdapat 4 projek rintis stesen pengecas pantas EV modular mudah alih yang akan beroperasi di Lebuh Raya Plus secara berperingkat untuk tahun ini. Lebih 1,800 usahawan terima manfaat pendigitalan seluruh negara menerusi program pendigitalan usahawan PPU Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah tahun ini. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Tri Murad Sayang Ramjan menyatakan pendigitalan bantu usahawan perluas pasaran sekaligus tambah pendapatan. PPU dilaksana bagi memberi pendedahan dan praktikal dalam memasarkan produk melalui platform e-dagang dengan peruntukan RM1.7 juta. Kesannya memang macam saya sebut, memang ramai usahawan-usahawan yang telah saya temui, mereka mengatakan bahawa pendapatan mereka meningkat daripada 10 hingga ke 30%. Nah, jadi mereka boleh melihat, mereka melihat dalam website, dalam online punya marketing, mereka boleh sampai produk itu. Jadi ini yang boleh meningkatkan pendapatan mereka.
Beliau bercakap kepada pemerintah selepas merasmikan program pendigitalan usahawan luar bandar siri ke-6 di Alusta. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah berkenan menerima menghadap Pegawai Kewangan Negeri Baharu, Datuk Syed Khairul Anwar Syed Abidin di Wisma Darul Aman. Ini merupakan sembah menghadap pertama selepas pelantikannya pada 26 September lalu. Beliau menggantikan Datuk Ishak Murad yang telah bersara wajib mulai 25 September lalu. Datuk Syed Khairul Anwar memulakan kerjaya sebagai Pegawai Tadbir Negeri Kedah pada 1992 sebelum menjawat pelbagai jawatan di Jawatan Negeri. Kira-kira 600 penduduk kampung Sungkup Kedah mengalami masalah liputan telekomunikasi selepas penara yang disediakan di bawah pelan jalinan digital negara Jendela diceroboh. Kejadian telah dilapor penduduk kampung kepada SKMM Negeri Ahad lalu. Kenyataan pejabat SKMM menyatakan melalui siasatan mendapati wujud kesan vandalisme, termasuk kabel dipotong dan peralatan dicuri. SKMM sedang mempertimbangkan beberapa langkah untuk memulihkan kembali perkhidmatan telekomunikasi di sekitar Kampung Sungkup. Perbuatan khianat yang dilakukan itu telah menyebabkan perkhidmatan ke semua rangkaian Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile melalui kaedah perkongsian 4G, rangkaian teras operator berbilang tidak dapat beroperasi. Hujan lebat berterusan menyebabkan air sungai naik mendadak hingga menjejaskan 21 keluarga di Gurun Kedah. Kediaman dilanda banjir kilat namun tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad berkata, antara kawasan terlibat adalah Kampung Sungai Kunyit, Kampung Sungai Badak, Kampung Jelatang dan Kampung Belakang Mahkamah Gurun. Kebanyakan rumah terletak di kawasan rendah atau berhampiran sungai. Operasi membersihkan rumah penduduk terjejas dilakukan hari ini melibatkan kerjasama pelbagai agensi. Belanjawan 2024 memperuntukkan RM6.8 bilion bagi memperkasa bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Fokusnya jelas bagi melahirkan tenaga mahir berkemahiran tinggi khasnya belia. Akses lebih luas menyumbang kepada peningkatan peluang latihan seterusnya memenuhi keperluan industri termasuk melibatkan pelatih kian mara. Peruntukan besar menerusi Belanjawan 2024 bukti kesungguhan kerajaan memacu tenaga mahir berkemahiran tinggi dalam pelbagai lapangan. Bidang ini didapati dapat membangunkan ekonomi penduduk di Malaysia untuk mengeluarkan mereka daripada garis kemiskinan. Dan bidang TVET ini juga dapat memberikan latihan kemahiran khususnya kepada beliau-beliau yang menjadi penderaju kepada negara. Dan TVET ini juga dapat mengubah corak pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan secara keseluruhan negara Malaysia. Sedikit perkembangan sukan, Perlis menyasarkan gelaran juara pada saingan Piala Emas Raja-Raja PERR edisi ke-101 yang bakal membuka tirai pada 27 Oktober. Menurut pengurus pasukan Perlis, Syahrul Nizam Bahadurin, sasaran itu berdasarkan prestasi semasa pasukan yang banyak meraih keputusan positif pada siri perlawanan persahabatan sebelum ini. Jelasnya, Perlis bakal diperkuatkan bekas pemain Kedah dan Perlis seperti Azmizi Azmi, Syafizan Hashim, selain bekas penjaga gol JDT, Al-Hafiz Hamzah yang menyertai barisan ke jurulatihan. Mestilah nak juara kan? Jadi apa yang kami tumpukan pada permulaan ni untuk first perlawanan ni kita tumpukan kepada untuk pergi ke peringkat suku akhir pertama. Jadi insyaAllah jika tak ada apa hal, insyaAllah tak ada halangan, dengan izin Allah lah, kami memang dah buat persediaan yang insyaAllah yang cukup lah untuk pertandingan Malaysia Sepak Pelemas Raja-Raja ni lah untuk 2023 ni. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui selepas majlis pelancaran jersey dan memperkenalkan pemain PERR Perlis 2023 di Kuala Perlis-Perlis. Perlis diundi dalam kumpulan C bersama juara bertahan Selangor, Perak dan musuh tradisi Kedah. Beli, beli. Wah,
Awas, betul lah Shopee ada pengantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Baik, seterusnya kita ke Bumi Cinalang. Antara fokus hari ini, Sarawak melulukan lebih ramai mereka bentuk chip. Bincang lanjut, kita langsung sahaja bersama Vanessa Mering. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Swinburne University of Technology Sarawak Campus diharap untuk meneroka kerjasama strategik dengan Melbourne, Australia dalam disiplin teknologi aeropenerbangan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dengan pembangunan minyak pesawat SAF, usaha akan diteruskan dengan pembangunan komponen-komponen pesawat. Jadi ini bidang-bidang yang baru. Yang mana mungkin kampus Sarawak juga boleh bekerjasama dengan Melbourne untuk mengeluarkan disiplin yang ada hubung kait dengan aerospace dan juga komponen kapal terbang. Malah, beliau merancang mengadakan lawatan rasmi ke Australia tahun depan bagi melihat sendiri disiplin baharu aeropenerbangan itu. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari bercakap kepada media selepas majlis graduasi Swinburne University of Technology Sarawak Campus di Pusat Convention Borneo Kuching hari ini. Seramai 284 graduan menerima scroll diploma dan ijazah pada majlis tersebut. Ia melibatkan graduan yang menamatkan program dalam kejuruteraan, komputer, sains serta media dan komunikasi. Sementara itu, menyentuh mengenai PRK Dun Jepak, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mula berteka-teki calon yang akan mempertahankan Dun Jepak. Dedahnya, calon yang akan ditampilkan esok merupakan anak watan dan bukan dari kalangan wanita. InsyaAllah mungkin dengarlah esok. Esok lusa. Laki ke perempuan tu? Esok lusa. Laki. 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 Ya, terima kasih. Mungkin dua lagi yang lokal. Sehingga hari ini, Premier Sarawak masih lagi enggan mendedahkan individu yang akan mempertahankan kerusi yang disandang oleh Allahyarham Datuk Talib Zulfilip yang meninggal dunia pada 15 September lepas. PRK Dun Jepak dijangka akan berlangsung pada 4 November depan. Persatuan Kaum atau Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung diseru membantu kerajaan dalam usaha penyukatan tanah hak adat Bumi Putra NCR di kawasan mereka bagi membantu pemilik tanah memperolehi surat hak milik tanah secara sah. DBNA, ya. Dayak Bida Youth National Association. Dia memberi kerjasama kepada kita, membantu kita. Dan itu mempercepatkan. Jadi di tempat-tempat lain saya berharapkan ya, JKK, masyarakat di kampung, di rumah panjang, memberi kerjasama. Ini adalah kerja berterusan kerajaan. Begitu juga dengan program penyukatan kampung-kampung tradisi. Ini akan kita teruskan dan perlu kerjasama. Dan setelah selesai disukat, kita keluarkan surah hak milik di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Sama. Keistimewaan-keistimewaannya sama. Tak perlu bayar yuran, tak perlu bayar premium, tempohnya perpetuity. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Beraya dan Kampung Bulau dan Warta Resort Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri bagi Kampung Bulau dan Kampung Nusah di Miri. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Kedua Sarawak memberitahu program pengukuran tanah NCR inisiatif baharu ini akan diteruskan selagi ia diperlukan dan kerajaan menjamin hak rakyat terhadap tanah NCR ini. Beliau menambah setakat 30 September 2023, sebanyak 76,711 lot individu telah berjaya diukur melibatkan kawasan seluas 93,092 hektar atau 230,030 ekar. Dari jumlah tersebut,
tersebut, sebanyak 28,141 lot telah dikeluarkan surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri yang berkeluasan 46,962 hektar atau 116,045 ekar. Pada majlis tersebut, beliau telah menyerahkan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri kepada 91 pemilik tanah dari 3 kampung, iaitu Kampung Beraya, Kampung Bulau dan Kampung Nusah. Sementara itu, Dato' Amarawan Tengah Ali Hassan menyatakan kerajaan negeri berharap agar lebih banyak peruntukan disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan dalam menyokong usaha penanaman padi di Sarawak. Kerajaan Persekutuan diharap mempertimbangkan supaya peruntukan untuk kita nak melaksanakan infrastruktur-infrastruktur seperti jalan raya, irrigation sistemnya, itu penting, ya, itu penting. Hanya dengan itu dapat kita bangunkan kawasan-kawasan ini untuk penanaman padi secara sistematik dan menggunakan, tingkatkan R&D kita supaya hasilnya, yieldnya itu akan dapat meningkat. Dan ini terbukti boleh dilakukan seperti apa yang dibuat pilot project yang dibuat di kawasan Premier itu. Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai kelulusan Kerajaan Persekutuan untuk membangunkan tanah tersebut di Batang Lupar. Dato' Amar Awang Tengah menambah terdapat beberapa lokasi lain yang sesuai untuk penanaman padi seperti Gedung, Lawas dan Limbang. Inisiatif serta dana untuk bidang seni dan kreatif yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2024 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini mencuri tumpuan penggiat seni dan kreatif khususnya di Sarawak. Rata-rata penggiat seni dan kreatif di negeri ini yang ditemui pemberita RTM menyambut baik langkah Kerajaan Persekutuan untuk bekerjasama erat dengan kerajaan negeri memperkasa industri itu di Sarawak dan Sabah. Kamil Salim atau lebih dikenali sebagai Dr. Kamil yang memiliki pengalaman lebih 30 tahun dalam industri seni dan kreatif berpandangan langkah tersebut penting untuk membawa keluar bakat seni dan kreatif ke luar negara agar bakat tersebut tidak hanya di Sarawak. Mengenai dana RM160 juta yang disediakan oleh kerajaan pusat, beliau berharap ia dapat digunakan dengan bijak untuk memastikan warisan seni dan budaya terus dihargai. Saya rasa ini merupakan satu tindakan yang begitu positif yang menunjukkan penghargaan Kerajaan Persekutuan terhadap warisan seni dan budaya yang kaya di Sabah dan Sarawak seperti yang kita ketahui. Tapi bagi pendapat saya, namun yang penting ialah bagaimana peruntukan ini sampai, bagaimana ia dilaksanakan dengan berkesan supaya ia benar-benar dapat sampai kepada orang seni di kedua-dua wilayah ini. Tambahnya, penggiat seni dan kreatif di negeri ini juga diharap dapat mempertingkatkan kualiti penghasilan karya dengan mengambil peluang menggunakan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Alhamdulillah, kerajaan negeri dan kerajaan pusat ini memberikan satu peruntukan yang bagus, dana yang bagus kepada orang-orang seni. Yang penting, kita sendiri lagi lah. Kita sendiri yang perlu usaha membuat proposal yang bagus dan usaha jangan cepat apa berundur. Misalnya, oh kali ini aku hantar, reject. Buat lagi. Benda ni tak rugi pun. Benda free. Sementara itu, penggiat seni dan kreatif Bunyau dan Mujab yang ditemui pemberita menyambut baik kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan negeri. Itu adalah satu langkah yang positif, terutamanya peluang untuk anak-anak seni tempatan di Sarawak ini, terutamanya untuk mengembangkan lagi bakat. Sebab sebelum ini kita hanya berada di satu takuk saja, kita cuma hanya macam mana nak kata ni, terselah di hanya di Sarawak, dan semoga dengan adanya kerjasama ini ia dapat mengembangkan bakat kita, terutamanya untuk lebih ke level yang lebih tinggi. Dalam pembentangan belanjawan 2024 baru-baru ini, kerajaan menyediakan RM160 juta untuk melaksanakan pelbagai inisiatif bagi manfaat penggiat seni.
Dewan Undangan Negeri Dun Mambung telah memilih sektor pertanian dan pelancongan untuk dilaksanakan di bawah Agensi Penyelarasan Pembangunan Greater Kuching GKCDA bagi mempercepatkan pembangunan di kawasan Dun tersebut. Timbalan Menteri Pengangkutan dan Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, bagi sektor pertanian, tanaman kopi jenis Liberica telah dikenal pasti untuk dua ladang utama penanaman kopi tersebut. Ia melibatkan kawasan seluas 271 hektar di Emperuh Jambu dan 104 hektar di Bayur. Selain itu, pusat pemproses kopi juga akan diwujudkan di Pusat Pertumbuhan Desa Bayur dengan kos RM8 juta bagi menyokong sektor penanaman kopi tersebut. Tambahnya, bagi sektor pelancongan pula, tumpuan akan diberikan untuk mempromosi dan menaik taraf infrastruktur di lokasi pelancongan menarik sekitar Dun tersebut yang memiliki 45 gua, 48 air terjun, sebuah hampangan air dan rumah panjang Anah Rais. Bercakap dalam sidang media selepas menghadiri taklimat GKCDA Dun Mambung di Kuching semalam, beliau menjelaskan 31 projek infrastruktur bernilai RM150 juta juga telah dikenal pasti bagi memacu pelaksanaan sektor pertanian dan pelancongan berkenaan. Projek tersebut akan mula dilaksanakan tahun depan dan 6 agensi telah dipertanggungjawab akan ke lokasi membuat penilaian awal bulan depan. Projek tersebut akan dilaksanakan bagi tahun 2024 hingga 2025. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Nurul untuk berita seterusnya. Silakan. Vanessa Mering, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu. ...195 individu terima penghuniaan darjah kebesaran negeri Sabah. Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu teruskan dengan perinciannya. Rita, silakan. Ya, Nurul. Seramai 195 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah sempena hari kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertua Negeri dalam istiadat pengurniaan sesi kedua yang berlangsung di Istana Seri Kinabalu pagi tadi. Mendahului senarai penerima bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Datuk Seri Panglima Akril Sani Abdullah yang menerima darjah kebesaran tertinggi Sabah iaitu Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Sementara itu, seramai 26 penerima darjah kebesaran kedua tertinggi negeri iaitu Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK yang membawa gelaran Datuk, antaranya Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Sabah, Laksmana Pertama Maritim Datuk C. Engku Suhaimi C. Engku Daik turut menerima PGDK Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin, penyanyi terkenal Sabah Datuk Francis Landong dan Pengarah Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak Datuk Nur Laila Said. Manakala tiga penerima dikurniakan watikah pelantikan Jaksa Pendamai JP. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Supian Musa antara 16 penerima pingat ahli setia darjah Kinabalu ASDK. Seramai 45 penerima ahli darjah Kinabalu ADK, 52 penerima bintang setia Kinabalu BSK, 44 penerima bintang Kinabalu BK dan 7 penerima pingat perkhidmatan terpuji PPT. Budaya kerja cemerlang dan berkualiti perlu menjadi agenda dan gagasan utama warga pendidik dalam membentuk kemenjadian pelajar. Ini penting kerana generasi muda masa kini bakal menjadi pelapis kepimpinan negara masa akan datang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG juga penting dalam meningkatkan kecemerlangan pelajar. Saya rasa berpuas hati dengan pencapaian yang telah ditunjukkan oleh warga pendidik ataupun PPD, sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah yang ada di Tawau. Kerana saya sendiri hadir di majlis anugerah peringkat negeri. Saya berharap pencapaian ini dapat dikekalkan dan ditingkatkan lagi pada masa-masa akan datang.
Datu Nizam yang juga ADUN APAS ditemui media selepas merasmikan Majlis Anugerah Gemilang Inspirasi Kurikulum Anggrek 2023 di Tawau. Majlis menyaksikan Sekolah Kebangsaan Tanjung Batu Keramat menerima 25 anugerah dan Sekolah Menengah Islamia meraih 18 anugerah. Fokus kami dalam usaha kami mendapatkan anugerah ini sesuai dengan fokus kepada daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan memastikan pembelajaran STEM khususnya pembelajaran PK21 alhamdulillah dengan dua kaedah itu dan ada pun fokus tersebut maka kami gerakkan usaha-usaha bagi memastikan kemenjadian murid dalam kedua-dua bidang tersebut. Sekolah Menengah Islamia telah memperkenalkan pengajaran dan pembelajarannya dengan dua kurikulum iaitu kurikulum dini yang meliputi 5 subjek mata pelajaran agama keseluruhannya tu dalam bahasa Arab lah dan kami juga menawarkan mata pelajaran perdana SPM seperti biasa. Sempena majlis ini, Pejabat ADUN APAS turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM15,000 kepada Pejabat Pendidikan Daerah Tawau bagi memperkasa akademik, STEM dan kurikulum. Konvensyen Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah Kita 2023 diharap dapat menjadi pembakar semangat kepada warga perkhidmatan awam negeri dalam membenteras jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung berkata, ini kerana konvensyen berkenaan memberi kefahaman, kesedaran dan penghayatan dalam membudayakan integriti yang mampu membentuk keutuhan jati diri dan keperibadian kepribadian unggul sebagai penjawat awam. Datuk Safar menyatakan demikian ketika berucap menutup konvensyen berkenaan di Kota Kinabalu. Tegas beliau, wacana berkaitan integriti amat diperlukan sebagai pemangkin ke arah kecemerlangan tadbir urus yang berintegriti. Seiring dengan tema kita 2023 iaitu Integriti Teras Perkhidmatan Madani, Datuk Safar mahu setiap penjawat awam sedar bahawa hanya perkhidmatan berintegriti secara menyeluruh dapat meningkatkan keberhasilan dan pencapaian setiap aspirasi kerajaan sekaligus dapat memenuhi keperluan dan kesejahteraan rakyat. Program Sabah Eco Festival merupakan lonjakan paradigma dalam menterjemahkan penjanaan sektor ekonomi yang lebih kreatif dan digital. Presiden Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumi Putra IKS Nita Sabah, Datuk Dayang Khatijah Datuk Baktial berkata, aktiviti perniagaan masa kini memerlukan kreativiti dalam memasarkan hasil keluaran tidak hanya penjualan di premis atau gerai tetapi juga cara berniaga yang teknologi dengan pengisian adat dan budaya yang menjadi tarikan pelancong. The way forward untuk keusahawanan adalah creative economy. So dengan adanya suntikan budaya ke arah keusahawanan, we are now creating the economy through budaya. Macam sekarang digital, orang cari pasal konten. Content creator, tapi kali ini kita content creator kan dengan budaya. So dengan at the same time kita buat business juga kita mengangkat martabat budaya bangsa kita. Datuk Dayang Khatijah ditemui media dalam program Sabah Eco Festival di Sandakan. Sementara itu, Pengarah Keuangan dan Pelaburan Majlis Perbandaran Sandakan, Chin Suk Vun, menyambut baik usaha seumpama yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi rakyat. Rumah Kanak-Kanak Bondulu Toboh dan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK di Tambunan masing-masing menerima bantuan keperluan asas berserta wang tunai RM2,000 dan RM1,000 daripada Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS. Penyampaian sumbangan itu disampaikan Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak Merangkap yang dipertua Mutiara GRS. Semoga di masa akan datang ada lagi pihak-pihak yang dapat menyumbangkan apa sahaja bantuan kepada rumah-rumah seumpama ini. Banyak terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang kamu bagi dan yang lain juga. So tidak putus-putuslah orang yang datang juga bagi sumbangan. Kami sangat bersyukurlah dan berterima kasih banyak-banyak
di atas sumbangan yang telah diberikan dan agar sumbangan yang diberi ini memberi manfaat kepada kami punya pelatih di sinilah. Saya mewakili penduduk Tembunan mengucapkan ribuan terima kasih kepada YDP DSP Haja Julia Salak karena sudi datang ke Tembunan untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan dan kalau boleh ada sumbangan yang akan datang lagi. Sejurus selesai program ini, Mutiara GRS turut menyantuni peniaga industri kecil dan sederhana IKS di Pekan Tambunan dan melawat pusat pelancongan Sinurambi. Penyelenggaraan dan menaik taraf 16 kompleks sukan di Sabah akan dilaksana secara berfasa berdasarkan peruntukan semasa kerajaan. Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Elron Angin berkata, kementeriannya mempunyai peruntukan setiap tahun untuk menaik taraf kemudahan sukan di negeri ini, iaitu mengikut kod perbelanjaan, perbekalan dan pembangunan. Jadi kita mengharap mungkin rakyat ya mengeluh di Sabah. Jadi kita minta supaya mereka disabar. Kita paham itu. Dan kita sudah ada kompleks-kompleks sukan yang kita perlu perbaiki. Dan ini sudah kita memohon dana dari kerajaan. Dan kita juga dalam proses. Tahun ini sudah kita perbaiki banyak fasiliti. Tapi ada lagi yang perlu diperbaiki dan dinaik taraf. Dato' Elron menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan The Nine International Conference on Movement, Health and Exercise di Universiti Malaysia Sabah UMS. Persidangan tahunan yang disertai penyelidik tempatan dan antarabangsa ini bagi membincangkan bidang berkaitan sukan termasuk sains senaman, sains sukan dan teknologi sukan. Baik, sekian berita dari Negeri di Bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul, silakan. Berita Aloysius Malik, terima kasih atas perincian dari Negeri Sabah itu. Pelaburan bernilai RM1 bilion diterima Melaka menerusi pembangunan kilang pembuatan chip dari Jepun. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, ia juga dijangka menyediakan 950 peluang pekerjaan. Ia juga akan melibatkan, juga peluang pekerjaan di kalangan institut-institut tingkat dan sedia. Kodenko telah bekerjasama dengan Melaka Industrial Skill Development Entrepreneurship Center, MISDEC, dan juga Institut Latihan Perindustrian Bukit Katil untuk mendapatkan bekalan tenaga kerja terlatih. Kerja pembinaan kilang seluas 8.37 hektar itu kini memasuki fasa 2. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Kilang Kuadenko di Eco Park Air Keruh. Pengarah syarikat kontraktor dikenakan penalti khas RM1.28 juta dan denda RM23,000 selepas mengaku salah atas dua pertuduhan gagal mengemukakan penyata pendapatan bercukai kepada LHDN. Yusof Ahmad melakukan perbuatan itu 3 tahun berturut-turut bermula 2019. Mengikut pertuduhan, dia tiada sebab munasabah dan telah gagal mengemukakan penyata yang mempunyai pendapatan bercukai seperti yang ditentukan Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Ia melibatkan pendapatan cukai RM1.22 juta. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa gagal mengemukakan satu penyata pendapatan borang C bagi tahun taksiran 2021 mengenai pendapatan syarikat yang sama. Ibarat durian runtuh, peruntukan RM2.4 bilion menerusi Belanjawan 2024 untuk menaik taraf kuartus dan kemudahan polis disambut gembira warga PDRM. Bagi Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, peruntukan itu boleh dimanfaatkan untuk membaiki lebih 40 kuartus di negeri itu yang uzur. Amat bersyukur dan terima kasih kepada pihak kerajaan dan juga pihak pucuk pimpinan yang telah memberikan pada saya macam satu bonus lah, satu macam durian runtuh lah. Banyak kita boleh perbetulkan balai-balai, pondok-pondok kita berdasarkan peruntukan yang telah diberikan.
Beliau menyatakannya selepas majlis pemakaian pangkat pegawai kanan polis peringkat kontingen Kelantan di Kota Baru. 10 unit struktur tukun tiruan bernilai 2.1 juta ringgit dilabuhkan di perairan Pulau Kapas Terengganu dan Pulau Sibu Johor. Tukun tiruan menerusi projek X to Reef itu julung kali diadakan melibatkan gabungan kepakaran antara Malaysia dan Jepun. Kerjasama melibatkan sebuah anak syarikat di Jepun, Jabatan Perikanan, Petronas dan Universiti Malaysia Terengganu. Reka bentuk tukun itu berdasarkan piawaian standard pembuatan yang boleh bertahan di dalam air sekurang-kurangnya selama 30 tahun. Lebih 10 juta kutipan zakat diperoleh Pusat Penghutang Zakat Labuan tahun lalu. Kutipan yang diterima daripada hampir 6,000 pembayar zakat itu membolehkan lebih 30 skim bantuan yang ditawar Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan dilaksana. Ikuti laporan disediakan Muhammad Zulhanizam. Skim bantuan yang dilaksana membolehkan golongan asnaf keluar daripada kepompong kemiskinan. Ini terbukti menerusi penurunan jumlah mereka yang menjadi penerima bantuan. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 18,785 asnaf yang telah berdaftar sebagai penerima bantuan daripada MAWIB. Ia menunjukkan penurunan berbanding tahun-tahun sebelumnya, iaitu 27,340 untuk tahun 2022, manakala tahun 2021 merekodkan jumlah tertinggi iaitu dengan 54,182 asnaf. Antara yang dilaksana MAWIB, penekanan kepada pembangunan kemahiran berkerjaya, pendedahan kepada ekonomi gig dan pembangunan spiritual selain pendidikan. Kalau insyaAllah datang ke hasil tanaman hidroponics di sayuran, sayur sawi, sawi pahit, sawi keriting. MAWIB sendiri datang bagi bantuan sama kami untuk juga ikut serta lah. Terima kasihlah kepada Mawi pembayar-pembayar zakat dengan adanya kursi roda ni memudahkan lagi lah pergerakan anak saya. Kalau macam dia masuk hospital apa ada bantuan macam untuk kami tambang ke pergi hospital Kota Kinabalu 5 bantuan bulanan lah daripada Mawi. Sebelum ada lalu ni bapaknya angkat saya selalu. Pembangunan dalam kalangan asnaf belia turut menjadi fokus. Ini termasuk penyediaan pelan pendidikan dan penyediaan ke alam pekerjaan yang komprehensif seperti latihan industri dengan jaminan pekerjaan. Pertama melalui pendidikan. Anak-anak tadi itu, asnaf tadi itu diberikan beasiswa pendidikan lanjut ke universiti. Bila mereka tadi berjaya dalam pelajaran mereka, keluar daripada universiti, dapat pekerjaan dan sudah tentu mereka ini akan dapat keluarkan mak bapak mereka ini daripada ruang kemiskinan. RM1 bilion kutipan zakat disasar diperoleh MAWIB. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud, barang siapa yang permudahkan urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mengangkat dan mempermudahkan urusan mereka di dunia dan di akhirat. Langkah proaktif MAWIB dalam memastikan golongan asnaf terus terbela, wajar diberikan sokongan padu oleh semua lapisan masyarakat selaras dengan konsep Malaysia Madani. Semoga dengan usaha ini lebih banyak inisiatif dilakukan oleh semua pihak bagi memastikan tiada golongan asnaf yang tercicir daripada menerima bantuan khususnya mereka yang memerlukan. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian laporan Muhammad Zulhanizam, Berita RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Nur Zamri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.
itu pelancongan.